Halo, jumpa lagi bersama Apa Patur Gaming Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Dan jangan lupa juga untuk penggemar-penggemar dari Apa Patur semuanya, Apa Patur punya satu game yang menarik buat kalian semuanya. Coba apa yang Apa Patur punya kali ini? Kali ini Apa Patur punya satu game yang menarik buat pecinta kereta api di Indonesia. Ini ada satu game yang menarik dari Apa Patur. Kita lihat apa gamenya. Kita coba lihat. Di sini ada satu game simulasi kereta api yang bernama Indonesian Train Simulator. Game ini dapat kita download di App Store maupun Play Store di link di bawah ini ya dari teman-teman. Sedikit kita review dulu sebelum kita melanjutkan untuk mendownload game ini. Salah satunya yaitu game Train Simulator Indonesia. Simulator Kereta Indonesia adalah satu lagi kualitas tinggi game simulasi kereta dari Stabil Berbudaya Interaktif, pencipta mega sukses Euro Kereta Simulator dan jalan-jalan melanggar Indian Kereta Simulator. Simulator Kereta Indonesia ini memiliki pelacak mengubah dan berfungsi penuh sinyaling sistem terutama ya. Dan tak lupa juga di game ini pastinya ada beberapa fitur-fitur yang menarik yang ada dalam game Indonesian Train Simulator ini. Yang pertama ada melacak perubahan, sebuah lagu yang berubah fungsi menyadari sepenuhnya telah diimplementasikan. Kedua, sinyal. Dan ketiga, pesan sistem, beberapa cuaca dan waktu opsi. Kelima, ada penumpang, ada stasiun-stasiun, dan tak lupa juga jenis-jenis lokomotif yang digunakan dalam game ini. Dan ada jenis pelatihnya, ada jenis penumpang dan kargo. Desain suara telah hati-hati, dan sudut kamera dari game ini ada beberapa sudut yang menarik telah disediakan dari driver, dari kabin, dari overhead, burung eye atau pandangan burung, ada reverse sinyal, orbit dan penumpang, kualitas grafis yang tinggi. Kemudian ada stasiun yang tersedia yaitu stasiun Gambir, Karawang dan Purwakarta serta Bandung. Game ini juga memiliki banyak fitur yang direncanakan diri untuk update mendatang. Dan mungkin langsung kita buka aja ya. Daripada penasaran, mungkin bisa kita buka terlebih dahulu simulator kereta Indonesia. Ini sudah saya download dari tadi. Ada pilihan mode karir dan ada pilihan mode custom. Kita coba lihat, mungkin untuk tampilan awalnya ada koin, ada berlian juga, ada prestasi dan ada toko, ada karir dan ada mode custom, ada pengaturan dan ada masyarakat. Nah ini kita coba untuk buka satu persatu. Ada, kita coba pengaturan. Nah ada di sini pengaturan, ada tingkat kesulitan, ada juga kendali pengendaraan, ada yang maju, ada yang sederhana, turtle kepekaan, laju lintas kereta api, unit kecepatan, kita pakai MPH atau KPH, iklan yang dihargai, kita off-kan dulu. Dan dari segi grafis ada kualitas rendah, media, tinggi dan ultra. Kita coba pakai yang ultra saja. Oke. Kemudian bayangannya kita keluar dan pusat permainannya masuk
ditandatangani, simpan kemajuan, memuat progres, dan mengembalikan pembelian. Jadi di aplikasi ini bisa kita simpan dan kita bisa mengambil dari penyimpanan itu. Kemudian ada pilihan bahasa, ada bahasa Inggris, Indonesia, Jerman, Prancis, Rusia, dan Spanyol, pilihan bahasa-bahasanya. Kemudian kita masuk ke prestasi. Ini adalah ranking-ranking yang ada pemain-pemain yang memainkan game ini, mulai dari tingkat 1 sampai dan lain-lain. Ini terlihat jelas ya, nanti kalau misalkan kita bermain dan kelihatan ranking-rankingnya. Kemudian ada toko. Di sini toko-toko kita coba lihat. Ada Jakarta Karawang. Oh, ini berarti rute-rute yang nantinya akan bisa kita lalui di game ini. Oke, mungkin untuk pertama kalinya kita coba mode custom. Apa ya isinya? Mode custom ini yaitu langsung, jadi kita langsung mencoba mengemudikan kereta api dengan jalur-jalur tertentu. Ini dari pilihan ada asal Gambir menuju ke Karawang. Kita bisa memilih cuaca, kita bisa memilih waktunya, kapan kita akan berangkat, dan kita coba sekali saja. Dan kalau kita bermain di sini, kita bisa memilih mesinnya apa saja. Ini ada CC203, CC206, CC204 sampai dengan CC300. Oke, kita coba pakai lokomotif tipe, mungkin lokomotif tipe yang sering digunakan di Indonesia, CC204 gitu ya. Kita coba bermain dengan kompartemen kita pakai yang masih tersedia, yaitu Argo Bromo. Oke, kita coba. Dan opsinya ada hanya mesin, menuju ganda, sisi kap, hitungan 5. Oke, kita coba bermain. Perhatian kepada seluruh berhentikan kereta api kita agar kita akan selesai.
terus sampai. Masih jalur rawat terbang tujuan tanah abang. Apa baik dahulukan penumpang turun terlebih. Selamat datang. Kami ucapkan kepada penumpang kereta api Argo Kumuh. Masih di jalur rawat terbang tujuan tanah abang. Apa baik dahulukan penumpang turun terlebih. Ada beberapa mode lagi yang selanjutnya itu mode karir. Ini mode karir ini ada training mengemudi kereta api. Jadi kita di training menjadi seorang masinis. Tadi saya sudah mencoba dengan menyelesaikan satu training untuk kita mengemudi. Dan yang pertama saja mungkin kita coba langsung training yang pertama. Di sini ada Simulator Indonesia. Apabila dari teman-teman semua ada komentar atau pertanyaan-pertanyaan seputar game-game ini dan mau apa patur nantinya akan memainkan game apa lagi, bisa kritik dan sarannya di kolom komentar. Oke, 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 oke. Dan mungkin sekian dulu dari apa patur. Jangan lupa subscribe channel apa patur. Apa patur gaming channel. Bye bye. Terima kasih.